Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah. Sumpah Pemuda muncul dari pelaksanaan Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia, Jakarta. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Rapat terakhir sekaligus menjadi penutup Kongres Pemuda kedua di Indonesia's Klapbau yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Berikut adalah isi dari Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.